jamur wara atau jamur utah. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita berada di Desa Sindangreret, Kecamatan Cisayong, teman-teman. Kebetulan ini tempat lahir saya di Tasikmalaya. Dan saya temani oleh sahabat-sahabat saya, ada Irhan, ada Sandi juga. Ini salah satu kakak saya atau sepupu, sapi lancur. Cuman ukurannya masih kecil, belum dewasa ya ukurannya. Oke, tapi kita lancur saya. Oke, teman-teman. Kebetulan di Tasikmalaya lagi musim hujan. Hujan berapa hari di dia? Hampir sebulan lah. Anjir, kebetulan di situ panas 3 hari. Betul. Jadi di situ lagi musim hujan, kebetulan jalurnya itu jalur bebukitan, jalur pesawahan. Jadi baiknya itu kita petualang di sini cari jamur, teman-teman. Selain jamur di sini juga banyak kijing atau remis, teman-teman. Jadi sini tuh habitat remis, habitat kerang-kerang, lihat tuh. Di sini banyak. Kalau di sini mah namanya toe. Kalau kijing mah yang non teh ngaran teh? Yang ijo ah, yang gepeng. Yang gepeng panjang. Oke, teman-teman. Kita berburu jamur dan biasanya jamur-jamur potok, jamur bulan itu di pinggir-pinggir sungai, teman-teman. Atau di kebun-kebun. Kita lanjut yuk. Lah mana nu loba eh? Tadi loh ya. Naik ke luhur segar mah di luhur sugan. Biasanya di jauh-jauh di sini nih. Ini rumputnya. Tadi non ya. Ada udang ya. Tapi bila. Bakar hidup ta. Cahaya ini. Oke, teman-teman lihat. Ya, teman-teman. Di sini saya menemukan supa utah, teman-teman lihat. Jadi ini tuh jamur. Ini tuh jamur utah atau jamur wara. Jadi si jamur ini tuh bisa diolah, teman-teman. Coba. Banyak nih. Anjir, toh. Bukan tata. Lajang. Oke, teman-teman. Oh, sup. Anjir. Lihat, teman-teman. Anjir. Banyak sekali, lihat. Wah, harta karun. Lihat. Anjir. Harta karun, sup. Ya, anjir. Nah, teman-teman, di sini saya menemukan harta karun berupa supa, teman-teman. Jadi supa utah ini tuh langka banget. Jadi jarang banget. Anjir. Lihat, teman-teman. Sup. Jum, sup, jum. Lihat, teman-teman. Uhu. Keren, loba sup, eh. Oke, teman-teman. Hayo, oke, teman-teman, weh. Awan tuh aing ngalana iraha. Oke, lanjut. Ya babat enggak anak. Ke mana anak ini? Ini di siaran di sini. Wah, babat entah, sup. Lihat. Hai, lihat teman-teman. Tuh. Oke. Ngalih tadi mengenai apa tuh? Tuh. Ini namanya supa utah atau jamur utah. Jadi jamur ini tuh bisa dimakan, teman-teman. Manis sekali. Apalagi kalau misalkan kita olah, kita kasih bumbu. Jos. Tuh, coy. Mantap sekali. Mantapnya. Jarang kayak gua karek mengandai.
Suatu alana si Jiji. Hujan menurut kemarinnya. Siaran si Jiji itu. Jiji we. Tapi tanjung tanah nak. Pan kayak dicuci merenak. Untung. Langsung. Langsung mungkin lah. Dicuci bakal hidup. Iya mah jadi engket enawan lusuh. Nah, hancur merenak. Hancur. Ya, ya nah teman-teman, jadi nangkap jamur kayak gini mah harus pelan-pelan. Tuh lihat teman-teman, di sini juga masih banyak. Kita cabutin satu persatu, lihat. Kata masyarakat mah supa utah itu dari utah musang katanya, tidak tahu. Wis nang loba can, udah. Ting bener ham tong kalotor ting ham. Oke. Jadi spot itu banyak banget, ada 12 spot teman-teman. Pelan-pelan seperti ini. Lembutnya. Yang di pinggir kulah tusuk lalu sebenarnya baru das. Ya. Oke. Jadi petualangan di alam itu sangat seru sekali teman-teman. Banyak makanan, banyak pelajaran. Jadi buat kalian, kalau misalkan nemu jamur seperti ini bisa dimakan ya. Namanya jamur utah. Jadi jamur utah itu macam-macam jenisnya. Ada jamur rampak. Kalau rampak itu lebih dewasa, lebih gede teman-teman. Kalau jamur utah mah kecil. Di kanaka kecil jadi agak ribet teman-teman, jadi metiknya itu susah, harus hati-hati dikarenakan mudah patah. Beda dengan berburu jamur besar mah enak dicongkel metodenya. Mungkin karena acak-acakan ya, makanya dinamain jamur utah. Kayak utah gitu. Jadi kayak muntah. Kalau misalkan orang-orang mabok kan suka muntah, jadi muntahnya itu acak-acakan di mana aja. Kula leutik kula baradang ya. Jadi di Garut tahun karena mah. Abi mah karek ninggal itu suka kieu mah. Bata enak teh pertama kali meureun ya. First time. Langsung drag shot ya menang nokieu. Tuh asuk lho mbak. Sebanyak teman-teman. Tuh sekeping rambut. Tetap banyak. Kalau di luar negeri ini namanya jalur jamur enoki. Enoki lokal. Kita cari lagi spot. Kalau itu sama, ada angin.
Potong biaya lo banyak tuh. Lihat teman-teman, baru 3 spot. Anak-anak lagi panen. Di sini juga ada nih. Nah, ini. Ini banyak. Mantap. Yo, tinggal sup. Sama sore itu buruk. Tuh, jadi. Nah teman-teman, jadi di sini mah mudah banget. Ketika kita mau jamur, harus nunggu dulu musim hujan. Jadi jamurnya itu banyak teman-teman. Ada jamur lember, ada jamur uta, ada jamur rampak, terus ada jamur patok juga. Yang paling istimewa mah jamur bulan. Dikarenakan belum full cuaca atau kondisi hujannya, biasanya jamur bulan jarang muncul teman-teman. Sekali adanya juga sekitaran segini nih, gede banget. Lihat ya, teman-teman. Jadi di desa mah enak banget menurut saya. Mau makanan tinggal kita liar ke sawah, ke kebun, meskipun ini kebun orang. Wah, sup. Di dalam juga masih ada sup. Lihat teman-teman, banyak sekali. Wah, lama. Lihat. Lihat tuh, pas dibuka di sini banyak banget tuh. Lihat. Ini rumput tuh. Rumput nang kieu mah. Siga ieu siga rinyu. Tuh. Kalau misalkan dipagetokan atau dibesokin, ini gak bakal benar. Harus dimakan buru-buru. Soalnya umur jamur ini mah 1 hari.
Dak nang obatnya. Heeh. Obatnya dak. Coba lihat cari lagi spotnya, Cuk. Waduh, mau lawan. Coli anjir. Wih, coba itu, lihat. Yang runtah-runtah nah orang mah. Saya ke hese. Runtah ada itu mah. Kenapa runtah sih mah, Pak? Jadi orang di anak runtah. Nah, ini. Jadi lebih di 12 pot ya kan? Iya, lebih. Nah, pot. Aje, sup. Harta karun. Harta karun untuk kudu tuh lihat. Jadi ada di sini nih, ada di balik apa? Batok, teman-teman. Ternyata ini nih gudangnya nih. Ini bibitnya nih. Lihat. Kata korun. Ya kan hay dina balik-balik ya. Tuh. Nah, tamu dulu. Ih, oh itu tuh. Ya kan kabeh udah bakal ya. Buruk, udah sore gitu. Kena kau hujan kan. Kita kayak angin ya, tiupan itu. Iya, panen. Ini udah. Oke teman-teman, kayaknya cukup kita dapat 2 wadah full kata legend ya teman-teman. Ini jamur wereu atau jamur utah lumayan. Kalau misalkan kita hunting cari lagi bener-bener bakalan dapat banyak ya, soalnya di sini juga sisa-sisanya tuh banyak banget teman-teman, masih banyak sisa. Dikarenakan susah untuk merabotnya makanya kita tinggalin teman-teman. Yaudah teman-teman, dikarenakan udah memenuhi syarat, udah double, kita lanjut masak, kita lanjut olah, yuk. Oke. Jamurnya udah bersih, tinggal lanjut kita olah tuh. Nah, ini tuh lalu susunya sulawi. Hah? Sulawi. 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 Masaknya di dulu sini ya, Wek.